sama kalau itu produk yang import kan AstraZeneca ya. Jadi adenonya kita pakai 3 sampel. Jadi spike yang strain yang Wuhan dulu karena 2020 sudah didesain sama yang mutan. Nah, ke depan mungkin kita teruskan yang mutan. Karena mengingatkan Delta sekarang sudah banyak berkembang. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi hasil yang tidak baik untuk diuji cobakan ke hewan. Sekarang ke depan ini sedang persiapan untuk produksi. Produksi dari adenovirus yang rekombinan. Lagi menunggu bahan, itu tadi yang Pak Rektor bilang, menunggu bahan. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.